Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Admin. Selamat pagi bosku ucapkan dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, untuk pagi ini bosku Admin akan update lagi satu video 4D untuk tanggal 28 bulan 9 tahun 2019 bersamaan dengan Sabtu. Oke. So, sebelum itu bosku Admin mau menegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke, sebelum itu bosku Admin mohon untuk bosku semuanya like, share dan subscribe channel bosku ini untuk mendapatkan update-update foodie setiap minggu. Dan jangan lupa ikut budget masing-masing ya bosku ya. Dan kita tanpa buang masa lagi, kita cairlah foodie-nya. Oke, dekat sini bosku Admin sudah sediakan dia punya carta. Oke. Ah, ini carta dia ya bosku ya. Dekat sini bosku Admin ada sediakan digit-digitnya, yaitu 6712-9580-8149-4763-3562. So dekat sini bosku semuanya bolehlah pakai digit-digit ini untuk dijadikan 4D, oke? Okay? Ikut susunan masing-masing. Ada yang bentuk L, ada yang bentuk persegi, ada yang melintang. Oke. Untuk list 4D bosku, pilihan yang pertama. Oke, pilihan yang pertama bosku Admin akan ambil yang ini ya bosku ya, 9531. Oke, untuk pilihan yang kedua, pilihan bosku Admin 7928. Oke, next, untuk pilihan bosku Admin yang kedua 7120. Untuk pilihan bosku Admin yang ketiga, yang keempat, oke. Okay. Kalau kita tengok dekat sini digit-digitnya ikut susunan, bosku Admin mau ambil 5715, oke. Okay. Next kita ambil 9500, oke. 9500. Next untuk pilihan yang keenam, yang penghabisan adalah 7499. Oke, 7499. Oke, dekat sini ada ya. Oke, sebelum kita membuat list pod ini, kita sudah dapat list-listnya. Jangan lupa buat satu statistik, analisis statistik ya. Macam mana langkah-langkahnya sangat mudah, masuk dekat aplikasi yang ini, Live 4D. Kemudian kita tekan dekat sini, include permutation dan tick semua. Oke, okay, siapa mau main Magnum? Siapa mau main Magnum, Toto, Damacai, STC, klik ini saja. Oke. Okay. Kalau untuk umum, oke, okay, umum macam inilah untuk umum. Ini untuk umum. Kemudian kita ceklah dia punya analisis. Sebagai contoh kita cek 7120, kita search. Nah, kita akan dapat dia punya statistik macam nih. Oke. Okay. Kita tekan untick include permutation. So, untuk tahun ini hanya satu kali cek dia naik tegak dengan susunan 7120. Manakala untuk tahun lalu dia ada 5 kali naik, oke. Okay. Nah, ini sebagai contoh saja ya, bosku ya. Okay, next kita cek yang 9531. Oke, okay, nah. Untuk tahun ini dia cuma 3 kali saja naik. So peluang tuh memang masih ada ya bosku ya. Memang masih ada peluang. Next yang ini 7928. Nah, untuk yang ini pula tahun ini langsung belum ada lagi ya di mana-mana platform Magnum, Toto, STC, Damacai 88 dan sebagainya. Dia belum lagi tegak pada tahun ini. So kemungkinan jangka masa bulan ini hingga bulan 12 tidak mungkin dia akan tidak naik. Oke, okay, kemungkinan pasti akan naik ya bosku ya. Oke, okay, kita kembali kepada sini. Dan jangan lupa ya bosku ya, beli ikut kemampuan masing-masing. Untuk tips keselamatan yang menjimatkanlah dan menguntungkan. Bosku Admin ada tipsnya. Tipsnya adalah jangan lupa beli iBox, oke? Okay?
beli iBox. Walaupun susunan dia terbalik, tunggang terbalik, atas bawah, kanan kah, ke sana kah, ke sini. Kalau bosku semuanya beli iBox, tetap kena ya. Tetapi akan dibahagikan kepada, kalau tengoklah kita punya Fodi, kalau ada M12, M24, M6, M4, dibahagikan lah. Contoh M24 akan dibagikan kepada 24. Oke, kalau M12 kita kena bagi dengan 12 lah. Oke. So itu saja ya bosku ya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan update-update Fodi setiap minggu ya bosku ya. Jangan lupa bos ikut ikut kita punya kemampuan masing-masing ya bosku ya. Oke. Sampai di sini saja, semoga dapat membantu. Oke, kita jumpa ini malam. See ya.